Iya. Ge. Ke situ. Aduh, matur nuwun banget ya Pak Dur. Nah, udah repot-repot lah kok Pak Dur tuh mau gitu loh saya repotin, saya gangguin lah kok mau bantuin saya. Oh. Ah, ya lo tolong siapa lagi kalau bukan yang deket. Sama Allah diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Terus antum mau bersedekah hanya dengan sekedar uang receh. Antum enggak malu sama Allah? Mestinya antum pakai uang yang paling besar. Itulah yang harus dilakukan. Ya Allah, Irman gabung. Ayo kita mobile lagi. Assalamualaikum Bang Haji. Assalamualaikum Bang Haji. Alafu ana ingatkan. Kuncinya satu. Assalamualaikum. Oh, kalau lo berdua ada kandidat baru, kasih tahu gue. Siapa? Upe. Ustadz mantan copet. Kalau lu ada waktu, gua pengen ngobrol sama lu. Ngobrol apa? Reunian biasa. Oke, jangan lupa. Reuni? Lu tanya aja sendiri ke orangnya. Nanti ke dunia. Pak Dur. Dek Wiwi. Lo kok gak jadi minum kopi? Dek Wiwi teko. Rasanya tambah lagi pahit. Pak Dur, nuwun sewu, saya mau minta tolong. Minta tolong apa? Saya mau minta tolong, tolong didorongin mesin jahit dari dalam ke situ. Kecap dicampur tahu. Siap, pasti dibantu. Suami istri sama aja suka pantun. Terkontaminasi. Terkontaminasi. Oh, mantan kok. Oh, diganti ya. Monggo Pak Dur. Ayo, ayo. Itu Pak Dur. Iya, Pak. Perlu saya bantuin, enggak? Aku masih kuat, tau, Dur. Orang percaya, tau, gue. Durya lo ya. Hati-hati nggak Pak Dur? Iya. Pak, terus? Iya. Ge. Ke situ. Aduh, matur nuwun banget ya Pak Dur. Nah, udah repot-repot lah kok Pak Dur tuh mau gitu loh saya repotin, saya gangguin lah kok mau bantuin saya. Oh. Ah, ya lo tolong siapa lagi kalau bukan yang deket. Ayo nopo-opo apa aku njaluk bantuan dulurku sing ngado. Ya ora to. Apa suaminya cedera kok ya disyukurin? Biarin laki-laki gua. Mau ngapa lo? Pulang. Pulang. Jangan galak-galak sama suaminya. Biarin laki-laki gua. Mau ngapa emangnya? Kakinya enggak apa-apa, Pak Dur.
Sakit kakinya, Bu. Sakit kaki Bapak, lebih sakit hati saya. Pulang. Alon-alon toh. Kagak boleh bini meleng sama Bapak. Pulang. Aduh, istri macam apa kayak gitu. Lanjutin yang kemarin. Kita kan udah bahas apa itu rukun iman dan apa itu rukun Islam. Siap, Bang. Nah, sebelum jauh-jauh ke yang lain lagi bahasannya, gue pengen ngetes lu dulu. Lu masih hafal nggak sama rukun Islam? Ya? Dimulai dari 1 sampai 5. Silakan. Bisa lihat catatan nggak, Bang? Emang lu belum hafal? Belum, Bang. Boleh? Baca-baca. Belum hafalin, belum apa-apa. Rukun Islam. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cakep. 2. Apa kau lihat dia? Mau-mau aja lu diajarin sama Upet. Upet. Ustadz mantan copet. Ih, so tahu dia. Udah sabar. Lanjut. 2. Mengerjakan sholat 5 waktu. Cakep. 3. Berpuasa pada bulan Ramadan. Bagus. 4. Mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Itu dia. 5. Beribadah haji bagi yang mampu. Sempurna. Coba sekarang tutup bukunya. Lu ulang lagi dari pertama sampai yang 5. Masih hafal kan? Tidak, Bang. Oke, materi sekarang itu tentang tahiyat akhir, cara duduk tahiyat akhir. Yeh, sekarang ya, lu liatin gue. Nih gue peragain cara duduknya gimana. Yeh, ya, liatin baik-baik. Nih, perhatiin. Kaki kanan ini lurus nih. Tapaknya lurus ke atas. Yeh, terus kaki kiri letakin di bawah kaki kanan. Nah, terus pinggul tempelin nih ke lantai nih. Didudukin aja. Tempelin. Yeh. Mesti persis seperti itu, Bang. Kalau kata Ustadz gue begitu. Oh. Kalau begitu, Abang jangan bergerak. Saya mau gambar dulu. Ya, Abang. Lu mau gambar apaan, Butski? Iya, Bang. Biar mirip, Bang. Biar saya ingat. Oke, gue jangan digambar, kaki aja digambar. Abang jangan bergerak, diam. Iya. Subuh. 2 rakaat. Mantap. Johor. 3. 3 rakaat, Bang. Aduh, kok 3 sih? Kagak dong. Nggak, biasanya habis 2, 3, Bang. Rom, kalau 2 ke 3 itu namanya hitung-hitungan. Kalau Johor itu 4. Mah, sok tahu loh. Kalau 3 itu Isya. Kang, kok Isya? 3 mah Maghrib. Salah, Bang. Lanjut, lanjut. Johor teh 4, benar ya? 4. Johor teh berapa? 4. 4. Asar? 4. Ah, 4 loh. Maghrib? 3, 3 rekat. 3 rekat, betul. 3 rekat. Isya?
4, Pak. Iya, 4 juri. Duha. Duha. Duha apaan, Pak?